Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengoptimasi blog guru di mesin pencari Google. Atau istilahnya di sini adalah SEO, Search Engine Optimization. Jadi, harapannya adalah ketika sudah mengikuti video panduan ini, Anda bisa men-setting dan memaksimalkan SEO pada blog guru. Kemudian Anda bisa mendaftarkan blog yang sudah Anda buat ini nanti di mesin pencari Google supaya bisa dicari menggunakan kata kunci tertentu di mesin pencari Google. Oke, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa untuk optimasi mesin pencari ini, blog yang sudah dibuat itu tidak serta-merta langsung bisa terindeks di Google. Itu butuh proses supaya robotnya Google bisa mengindeks blog kita di mesin pencari Google. Oke, untuk yang pertama, kita akan men-setting deskripsi dan kata kunci di dalam template yang sudah kita pasang. Sebagai contoh, ini saya sudah menggunakan template blog guru. Tampilannya seperti ini. Ini sudah ada settingannya di dalam template-nya. Ini kita akan menggunakan settingan di tema edit HTML. Ini kebetulan tampilannya untuk dashboard blog saya masih menggunakan dashboard lama. Kalau misalkan tampilan dashboard blog Anda menggunakan versi yang baru, tampilannya nanti seperti ini. Tampilannya nanti seperti ini. Kalau ingin kembali ke klasik, nanti tinggal diklik yang ini. Intinya sama saja, kita akan memanfaatkan edit HTML. Kita akan masuk di edit HTML di sini dan kemudian mengedit. Ada description-nya, kemudian ada keyword, kata kuncinya. Nah, intinya adalah di sini kita akan mengatur kata kunci dan deskripsi di dalam template blog guru. Oke, sebagai contoh saya akan mengedit deskripsinya. Untuk blog guru ini deskripsinya adalah misalkan blog yang berisi materi dan kita cakap dari kelas 8 dan 9. Kemudian untuk keywordnya, keyword kata kunci bisa lebih dari satu. Kita bisa masukkan misalkan blog guru, koma, misalkan materi tiga, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Anda bisa juga memasukkan keyword dengan nama Anda, misalkan di sini. Harapannya ketika mengetik kata kunci nama Anda, blog Anda ini akan muncul. Oke, kalau sudah dimasukkan kata kuncinya, berikutnya Anda simpan. Update berhasil. Ini adalah pengatur deskripsi dan kata kunci di dalam template. Untuk selanjutnya, kita akan men-setting tag meta deskripsi di dalam menu setelan blog. Ini kita masuk di setelan. Kemudian pilih pada preferensi penelusuran. Nah, di sini tag meta deskripsi. Ya, di sini kita klik edit. Defaultnya itu nonaktif. Ya. Kita aktifkan dengan pilih ya. Kemudian Anda isi maksimal 150 karakter. Misalkan ini ada contoh blog tentang jejaring sosial dan resmi web. Ya, Anda bisa tuliskan seperti deskripsi yang ada di dalam template tadi. Blog deskripsi ini. Kalau sudah, klik tombol simpan perubahan.
Nah, dengan cara mengaktifkan deskripsi ini, admin tadi ini, ya, nanti di menu postingan, ketika Anda klik entry baru, maka akan muncul pengaturan deskripsi penelusuran. Nah, di sini ada tambahan di sini. Ini nanti Anda bisa menuliskan rangkuman atau ringkasan dari artikel yang Anda buat. Sebagai contoh, kita akan mencoba menuliskan artikel. Misalkan kemudian untuk tulisan yang ada di sini, kita bisa memaksimalkan kata kunci tertentu yang ingin kita targetkan. Sebagai contoh, misalkan saya mau menargetkan kata kunci pembelajaran online. Nah, ini bisa kita blok, kemudian kita bisa tebalkan. Ini dari sisi pengaturan teks pada paragraf. Kemudian dari sisi gambar, kita bisa menyisipkan gambar. Ini contoh, ini ada gambar kurus misalkan. Kita coba cari gambar di Pixabay. Corona. Ini gambar gratis, bisa kita manfaatkan untuk mempercantik tampilan artikel. Sekarang saya pilih gambar. Bisa kita unduh dulu. Ukurannya saya pilih yang kecil saja. 140 lima turun. Oke, gambar sudah masuk. Kita lihat dulu gambarnya. Kemudian Anda bisa ganti di rename, ya, di rename, ganti dengan tulisan misalkan belajar online karena corona. Kemudian Anda upload. Kita upload dulu. Anda upload di sini. Ini file, kemudian ini gambarnya. Oke, masuk. Get selected. Gambar sudah masuk. Kita bisa memaksimalkan SEO pada gambar dengan cara klik gambar, kemudian klik pada properties. Dan di sini title teksnya Anda bisa isi misalkan pembelajaran online. File title teks bisa diisi juga misalkan pembelajaran online. Kemudian diklik OK. Jangan lupa beri label. Kemudian klik publikasikan. Nah, ini sebelum diklik publikasikan, Anda bisa juga mengatur, istilahnya di sini adalah permalink di blogger, tautan permanennya. Anda bisa atur dengan kata kunci tertentu. Sebagai contoh, ini defaultnya secara otomatis langsung muncul belajar online pada masa pandemi COVID. Anda bisa ganti atau bisa ditambahkan dengan cara klik tautan permanen khusus. Anda bisa ganti, misalkan belajar online diganti pembelajaran. Kemudian COVID belakangnya ditambahi 19. Nah, di sini maka akan ganti pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19. Misalkan seperti ini.
Kalau sudah selesai, diklik selesai, kemudian klik tombol publikasikan. Ini dari sisi SEO untuk artikel ini sudah cukup bagus, tapi jangan lupa untuk paragrafnya ditambahi. Ini hanya sebagai contoh satu paragraf, kalau tidak ya Anda buat sampai 500 karakter, 3 paragraf atau 4 paragraf. Oke, demikian untuk optimasi SEO dari sisi blog. Berikutnya yaitu kita akan submit blog ini di mesin pencari. Karena kenapa? Ketika Anda cari di Google dengan cara site.2aminiki.my.id, ketika di enter, ternyata alamat blog kita belum muncul di sini. Ya. Itu artinya ketika diketikkan kata kunci tertentu, maka blog Anda tidak akan tampil di mesin pencari. Orang tidak akan bisa menemukan blog Anda di mesin pencari Google. Oleh karenanya kita akan memanfaatkan fitur dari Google Webmaster. Kita akan masuk di Google Webmaster ini. Login. Kita masukkan passwordnya kembali. Berikutnya. Oke. Ya. Ini kita langsung diminta memasukkan alamat blog yang akan disubmit ke Google. Oke, alamatnya apa? aminiki.my.id. Kita copy saja dari sini. Kalau kita ketik juga bisa di sini. Kita ketik aminiki.my.id. Kita selesai, klik browse kan. Oke, kepemilikan diverifikasi otomatis. Ini dikarenakan blog ini itu ada di dalam akun email yang dipakai untuk login di Google Webmaster. Kalau sudah selesai, kita masuk di buka properti. Oke, ini kita bisa lewati. Oke, ya. Kita lihat di sini. Alamat blog kita sudah masuk di sini. Kalau nanti suatu saat Anda ingin menambahkan nama domain lain, maka tinggal diklik di sini ya. Kemudian klik pada tambahkan properti. Sama seperti di awal. Ini tadi karena belum pernah, maka ketika login ke Google Webmaster langsung otomatis minta untuk memasukkan nama domain. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan peta situs dengan cara menambahkan atom XML. Kita ambilkan dari sini alamatnya, tuliskan di sini, kita tambahkan atom.xml, kemudian klik tombol kirim. Oke, sukses. Status sudah sukses. Kita selanjutnya bisa kita coba periksa URL. Kita bisa tuliskan di sini, enter. Kita lihat hasilnya. Oke, kita bisa melihat di sini ada keterangan URL tidak ada di Google. Ini artinya alamat blog kita itu belum terindeks di Google. Maka kita bisa meminta pengindeksan. Ini tinggal diklik. Mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit. Kita tunggu saja. Pengindekan diminta, URL telah ditambahkan ke antrean nol prioritas. Pengiriman halaman beberapa kali tidak akan mengubah prioritas atau posisi antrean. Jadi kita tinggal menunggu proses dari Google, mungkin butuh waktu
10 menit, 20 menit, 30 menit, atau 1 jam, kita tunggu saja proses yang dilakukan oleh Google sambil kita mengerjakan aktivitas yang lain. Nanti setelah dirasa waktunya cukup, kita bisa cek langsung di Google dengan cara mengetikkan site titik dua alamat blog kita. Alamat blog kita apa? amin.bbb.my.id. Ya, contohnya seperti ini. Kalau memang sudah berhasil, nanti akan muncul alamat blog kita di sini. Ini sebagai langkah awal untuk mensubmit blog kita di mesin pencari Google. Dan selanjutnya, nanti artikel-artikel yang sudah kita buat ke depan nanti secara otomatis akan terindeks di Google, sehingga pengunjung bisa datang ke blog kita hanya dengan mengetikkan kata kunci di Google. Dan diharapkan dengan mengetikkan kata kunci tertentu itu, blog kita nanti akan muncul di halaman 1 atau mungkin halaman 2, sehingga pengunjung bisa datang ke blog kita. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.